awalnya saya suka memang sama burunya. Yang ke satu, yang kedua dari faktor lihat teman pas lagi butuh. Awalnya dapat memang sudah durasi, cuman nggak seperti yang sekarang. Caranya ya cuman itu pun setiap hari harus rutin. Video ini dipersembahkan oleh Pakailah Pro Poster, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan badai bekerja semaksimal mungkin. Nama saya Heri Tepos dari Malang, juga mempunyai villa Mentari Tretes. Alhamdulillah, saya kesini datang ke Gantangan Patok, gelaran Mas Chandra JR. Untuk lapet badai, dulunya awal dari teman, dapatnya dari teman. Terus usianya sekitar 5-6. Badai ini betina, terus jalan bagusnya umur 2 tahun. Terus setelah umur 4, saya istirahatkan dulu. Terus setelah itu saya angkat, saya lomba kembali. Alhamdulillah, barusan memuaskan saya sendiri. Badai ini hariannya disemprot embun, akan tetapi kalau kena sinar matahari terlalu lama dia akan mencret. Mintanya enggak terlalu panas. Malam hari enggak usah dikerodong, cukup ditaruh di garasi saja. Sudah selesai, nanti kalau mau dilombakan, langsung digerodong saat dong berangkat. Awalnya dapat memang sudah durasi, cuman nggak seperti yang sekarang. Caranya ya cuman embun malam, terus paginya dijemur, paling lama 15 menit, gitu aja. Itu pun setiap hari harus rutin. Kalau menurut saya badai tersebut kalau mau faktor stabil
itu harus di rumah harus tidak ada burung jantan dan tidak ada burung balibo atau baby. Itu harus menyendiri. Biarkan badai ini bunyi dengan sendirinya. Jadi gacor-gacor di rumah dulu nggak apa-apa. Kalau badai, burung badai ini paling sulit kalau rawatannya putus, itu akan berubah. Reaksi vektornya akan berubah. Gitu, Mas. Jadi apalagi kalau main kerodong, awalnya ini main kerodong dulunya. Sekarang saya karena berumur, saya kurangi kerodong. Jadi setiap hari nggak main kerodong. Kalau badai ini kan memang sudah hampir 6 tahun. Ini kalau nanti perawatannya itu tidak setiap hari, ini akan menjadikan burung ini lemes, kurang gerak. Jadi kalau bisa ini badai ini setiap hari dilombakan. Tujuannya biar memperfit keadaan burungnya. Jaga mental juga. Jaga mental juga. Soalnya kalau jarang dibawa, nanti dibawa ke gantangan itu akan giras. Kalau kedepannya pasti ada. Sebelumnya ya sering keluar cari saudara gitu loh, Mas. Akhirnya kalau masalah burung ini cuman hiburan. Intinya satu, saudara. Saya nggak butuh teman tapi butuh saudara. Meskipun saya badai ini kalah, cuman saya dapat saudara baru. Cari bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semua Ngekek Mania itu adalah saudara saya. Kalau burung ini hanya hiburan, yang diutamakan adalah saudara. Saya pribadi, Heri Tepos, tidak butuh teman tapi butuh saudara. Itu yang pertama. Salam Crot dari Villa Mentari Tretes. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.